19 tahun dan berasal dari Kedah. Saya merupakan pelajar semester 2 di UiTM Tapah dan menyandang jawatan sebagai Sekretariat Komunikasi dan Image Korporat dalam Persik. Okey, hari ini saya akan bercakap mengenai perbezaan di antara manga, manhwa dan manhwa. Kebelakangan ini, populariti manga telah menyebabkan peningkatan minat terhadap manhwa dan manhwa. Manga, manhwa dan manhwa kita dengar macam sama. Dan secara umum dia, mereka sama dari segi karya seni dan susun atur yang secara tidak sengajanya dikategorikan komik ini berasal daripada Jepun. Tetapi, ada sedikit perbezaan di antara ketiga-tiganya yang membuatkan mereka berbeza. Istilah manga dan manhwa sebenarnya berasal daripada istilah Cina iaitu manhwa yang membawa maksud lakaran-lakaran spontan. Pada asalnya, istilah ini digunakan secara umum di Korea, Jepun dan China untuk semua komik dan novel grafik tanpa mengira negara asalnya. Kini, pembaca menggunakan istilah spesifik daripada negara terbitannya, contoh macam manga daripada Jepun, manhwa daripada Korea dan manhwa daripada China. Kreator komik-komik ini juga ada istilah masing-masing. Manga digelar sebagai mangaka, manhwa sebagai manhwaga dan manhwa sebagai manhwaja. Okey, kandungan komik yang asalnya dari Asia Timur ini, dia banyak mencerminkan budaya dan nilai asal mereka. Contoh dalam manga, terdapat banyak kisah fantasi dan kuasa gaib tentang Shinigami, iaitu Dewa Kematian. Benda ni kita boleh tengok dalam cerita Bleach dan Death Note. Untuk manhwa pula, dia banyak menceritakan tentang budaya kecantikan di Korea. Contoh dalam cerita True Beauty tu. Okey, manhwa ni dia komik yang bertemakan wuxia, iaitu seni mempertahankan diri. Walaupun manhwa ni dia mempunyai jalan cerita yang cantik, menarik, tetapi dia tetap dikritik oleh sesetengah individu kerana kekurangan jalan cerita yang masuk akal. Tetapi janganlah disebabkan hal-hal yang macam ni dia menghalang hampa untuk try baca manhwa, sebab ada je yang cerita dia yang best. Dalam bentuk cetak dan digital, manga biasanya diterbitkan dengan warna hitam dan putih, kecuali kalau dia terbitan eksklusif. So dia akan diterbit dalam warna dalam halaman yang berwarna lah. Manhwa pula, kalau manhwa digital dia diterbitkan berwarna, tetapi kalau dia cetak tradisional, so dia akan diterbitkan warna hitam putih sama macam manga. Seperti manhwa, manhwa juga dia diterbitkan berwarna. Gaya seni untuk karakter manga ni, dia kebiasaannya memiliki mata yang besar, lepas tu mulut kecil, lepas tu ekspresi wajah yang berlebihan untuk menekankan emosi yang tertentu. Untuk manhwa dan manhwa, kebiasaannya mereka fokus kepada penampilan manusia yang realistik. Background untuk manga dan manhwa, dia bercirikan realistik dan terperinci. Boleh kata sampai, boleh kata macam fotorealistik lah. Akhir kata, dengan internet kita mempunyai akses mudah untuk membaca komik dari Asia Timur ini. Sama ada manga, manhwa ataupun manhwa, masing-masing ada kelebihan tersendiri dan dapat meningkatkan pengalaman membaca untuk sesiapa sahaja dan di mana sahaja.